Saya tengok kita ada 28 je ni. Ikutkan kita sepatutnya USM. Sorry. UM ada berapa orang? Korang ada 27 kan? Korang ada 27 kan? 5 UM. Ya. Gitu dah ni. Ha, cikgu. 27. Kelas 5 usia ada 28. 27 juga. So supposedly kita ada 54. So sekarang kita cuma baru ada 28 tolak saya 2, 24. So 24 ni tak sampai 50% pun. Okay, saya tengok siapa yang dah masuk. Bismillah. Wah. Saya sorry kalau saya buat pagi ni tau. Sebab saya rasa kita dah masuk PKP yang 3.0. Saya rasa korang dah patut terima hakikat yang kita memang kena belajar online. So basically tengok case, saya rasa maybe kita akan lama belajar online ni. 6,000 kan? 6,000 nak bagi kurang tu, benda ni ambil masa. Okay, alright. Tak apa. Kita continue dulu eh. Alright, so macam biasa. Siapa baca doa? Amar ke? Amma. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Okey, kejap eh. Saya nak tukar saya punya line internet. Sebab ijuk hujan tak? Bukit Badung hujan tak? Tak. Alam tak hujan? Okey. Dalam hujan lah. Masalahnya saya pakai wifi tapi sebab saya duduk bilik belakang internet ni tak kuat. So saya tukar pakai saya punya internet jap, tukar jap, tukar sebab saya takut tiba-tiba saya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, come on. Jap. Okey, jap. Dia stabil ni. Saya kejap lagi. Saya kejap ada, saya kejap hilang. Tak apa. Okey, so dengar tak suara saya? Okey tak? Okey tak suara saya? Okey. Alhamdulillah. Okay. Alright. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak membincangkan dalam buku teks awak muka surat 125. Okey, buku teks muka surat 125. Hari tu saya dah ajar dengan Usi, tapi dengan Usi hari tu saya sangkut sikit. So saya cuba nak betulkan sikit. Tajuk ni memang mencabar sikit, berpeluh sikit. Alright. So, dalam 6.4 ni kita nak cerita apakah yang terjadi lepas persenyawaan ganda 2. Okey, lepas persenyawaan ganda 2 macam mana boleh jadi isi, macam mana boleh jadi buah. So, kita nak cerita pasal selepas persenyawaan ganda 2. Mana satu yang akan jadi biji, mana satu yang akan jadi buah. Kemudian kita nak tengok struktur biji benih dengan ovule dan juga struktur buah dengan ovari. Okay, now ini saya rasa budak pertanian lagi error kot ni. Now, selepas persenyawaan, okay, petal gugur, stigma dan stil juga gugur, senang kata. Selepas persenyawaan, petal, stigma semua tak ada guna. Okay, kejap Zafir masuk. Good morning Zafir. Assalamualaikum. Okay, now skill dengan stigma dia akan merosot. Okay, sepal masih ada kat tomato. Ni sepal. Okay, so ini adalah dinding ovari. Okay, kita teruskan tau. Now, ingat tak? Selepas persenyawaan ganda 2, kita cerita dulu persenyawaan ganda 2. Okay, satu gamet jantan.
Ambil jantan ni senyawa dengan siapa? Persenyawa ganda dua kan ada dua proses persenyawaan kan? Okey, dia akan senyawa dengan sel telur. So saya ambil sini tau. Gamet jantan ni kita pakai kat sini adalah N. Lepas tu dia akan senyawakan satu sel telur. Bila dia senyawakan satu sel telur, dia akan membentuk apa? Sekejap eh, saya buat cantik sikit. Okay. Yes, very good. Okay, saya tulis, saya cuba tulis yang cantik. Satu, dua. Gamet jantan. Saya cuba slow-slow. Gamet jantan, haploid. Akan senyawa satu sel telur. Dia akan membentuk zygote. Okay, zygote. So zygote ni, ini N, ini N. So zygote ni, dia akan jadi apa? Dia akan 2N. Jadi 2N atau 3N? Berapa 2. N? 2. 2N. Okay, now sorry tau saya tak dengar. Saya kena beli headphone lah. Now, satu lagi gamet jantan. Gamet jantan. Ni N juga. Dia akan senyawakan dengan dia dua akan senyawakan nukleus. Yeah, dua nukleus telur ataupun kita panggil dia sebagai sel telur. Sometimes ada certain buku ditulis sel telur, ada sometimes ditulis nukleus telur. So dua-dua boleh terima. So saya tulis kat sini dua sel telur. Saya ambil sel telur tau, saya pakai buku teks je. Dua sel telur membentuk ni yang kita sangkut hari tu. Dengan kelas 3, sorry 5 opsi. Dia akan membentuk apa? Nukleus, ini yang saya sangkut. Nukleus endosperma. Dia memula sel sperma kan? Endosperma triploid. Yang ini kita panggil berapa N ni? Ini 3N. Yes, very good. Oi, dah bangun dah. So 3N. Okay, ini persenyawaan. Selepas persenyawaan, nukleus endosperma ni, yang triploid ni, dia akan mengalami apa? Dia mitosis. Akan jadi, yes, dia akan mengalami mitosis, membentuk tisu endosperma. Sekejap saya cuba bagi tulisan saya cantik sikit. Ini sini mitosis, sini adalah tisu endosperma. Okay, now fungsi tisu endosperma ni sebenarnya dia adalah fungsi dia adalah untuk melitupi embrio. Saya tulis ni tak? Melitupi embrio dan dia nak bekalkan nutrien. Dia nak bekalkan nutrien pada siapa? Bekalkan nutrien kepada siapa? Dia setiap huruf E. Yes, terima kasih. Embryo. Okay. Embryo. Okay. So, senang kata, biji benih ni nanti akan bercambah. Macam mana biji benih bercambah? Adalah disebabkan oleh tisu endosperma. So, hari tu dekat 5 opsi saya sangkut. Kesian 5 opsi ni kan. Okay. Hari tu saya sangkut yang bahagian ni tau. Persenyawaan ganda dua. Pertama, okay, satu gamet jantan ni akan senyawakan sel telur. Okay, satu gamet jantan dia akan senyawakan dua sel telur membentuk nukleus endosperma yang triploid. Ya, ini tau. Mula-mula kita panggil dia sebagai nukleus endosperma triploid ataupun sel endosperma triploid. Kemudian dia akan menjalani mitosis baru membentuk tisu endosperma. So senang kata ada beza antara tisu endosperma dengan nukleus endosperma. Okay, so senang kata mula-mula dia jadi apa dulu? Nukleus ke tisu? Nukleus ke tisu? Mesti mula-mula? Nukleus. Nukleus. Bila nukleus mengalami very good, nukleus mengalami mitosis, barulah dia menjadi tisu endosperma. Yang ini saya ingat sebab masa SPM dulu, masa saya tanda kertas 2. Okay,
Siapa-siapa jawab pariksa dia tulis tisu endosperma selepas persenyawaan ganda 2 terus salah. Sebab dia ada fungsi yang berbeza. So senang kata selepas persenyawaan ganda 2, gamet jantan akan senyawa 2 sel telur membentuk nukleus dulu. Bila membentuk nukleus, barulah dia mengalami mitosis membentuk tisu endosperma. So yang ni careful tau. Alright, so mula-mula mesti nukleus. Lepas nukleus baru jadi tisu endosperma. Okay, yang ni kita okay, relax. Okay, now kemudian yang anak dia adalah zygote. Zygote ni orang nak bayangkan macam manusia. Bila satu ovum, senyawa satu sperma, dia akan jadi zygote kan? Lepas tu zygote akan membesar menjadi apa? Zygote membesar akan menjadi apa? Dia akan mengalami mitosis membentuk embryo. Orang ni baru bangun ni apa? Korang bangun pun dah cukup baik. Kita ada 36. Okay, now kita sekarang kita nak cerita pasal zygote. Now, so zygote ni saya tulis sini tau. Zygote ni nanti dia akan mengalami mitosis. Okay, zygote ni akan mengalami mitosis. Tak nampak dekat ni, internet saya tak cantik. Screen tu tak gerak eh. Sekejap. Screen tak gerak. Sekejap. Sekejap bekas. Sabar eh. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman PKP ni memang zaman Tuhan tu nak ajar kita bersabar eh. Sekejap eh. Sabar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okay. So dia akan menjalani mitosis. Yang ni tau. Yang ni. Korang dengar betul-betul tau. Okay. Right. Zygote ni nanti dia akan mengalami mitosis tau. Dia akan mengalami mitosis, dia akan jadi dua jenis sel. Okey, ya eh, mengalami mitosis dia akan jadi dua jenis sel. Satu adalah sel besar. Satu adalah sel besar. Satu lagi adalah sel kecil. Okey. Now, sel besar ni adalah apa? Sel besar ni, kalaulah awak tengok dalam buku teks awak pada muka surat 125, okay, sel besar ni membesar menjadi penggantung. Dia akan mengalami, dia akan berkembang, sorry ya, dia berkembang. Dia akan berkembang menjadi penggantung. Nanti saya tunjuk gambar, penggantung. Yang ini pula penggantung ni apa? Penggantung ni macam pengikat. Dia nak tambat embrio. Tambat embrio pada dinding pundi embrio. Sel kecil ni yang akan berkembang menjadi embrio. Kalau saya nak bayangkan, embrio ni nanti dia akan berkembang. Embrio ni nanti dia akan terdiri daripada lumul, radikal dan kotiledon. Kotiledon. Okay, now, alright. So, okay, this one. So, macam ni tau. Awak nak bayangkan ini adalah zygote. Okay, ini dalam zygote. Zygote ni akan mengalami mitosis jadi apa lagi tadi? Zygote ni akan menjalani mitosis jadi apa? Tadi saya kata zygote akan mengalami dua sel. Satu sel besar, satu sel kecil. Sel mana yang akan jadi embrio? Yang besar ke yang kecil? Kecil. Yeay, yang kecil. So senang kata awak nak bayangkan, okay, zygote ni dia akan mengalami mitosis. Dia akan jadi dua sel. Satu adalah sel besar, satu adalah sel kecil. Okay, awak nak bayangkan kalau sel besar ni, kalau dekat manusia, sel besar kat manusia ni, dia macam placenta tau. Placenta ni fungsi dia nak bagi lekatkan fetus tu dengan
uterus. So sama juga dalam kes tumbuhan ni tau. Kalau saya nak buat perbandingan, sel besar ni dia akan jadi penggantung. Penggantung ni dia akan jadi penambat. Penggantung. So penggantung ni nak bayangkan macam placenta. Dia yang lekatkan embrio ni pada dinding pundi embrio. Okay. Now, sel kecil ni tadi. Sel kecil ni macam awak nak bayangkan itulah fetus. Sel kecil itulah embrio. So sel kecil ni nanti dia akur. Now, embrio ni lah adalah anak. Okay. Embrio ni dia terdiri, kalau nak bayangkan, inilah biji. Bila masa kita panggil dia sebagai embrio, bila dia ada tumbuh ini dan ini. Okey, yang nak jadi akar ni, yang nak jadi akar ni kita kenali dia sebagai apa? Kalau nak percabangan biji benih kan, yang jadi akar ni, nak jadi akar ni kita kenali sebagai apa? Radikal ke piumul? Radikal ke piumul? Radikal. Ini. Ya, ini adalah radikal. Yang ini atas ni kita kenali sebagai piumul. Yang ini ni apa ni? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Dia start huruf K. Lepas tu O. Cotyledon. Lepas tu T. Yeah, cotyli. Cotyledon. So kesimpulan, embrio tadi kita dah kata, embrio ni sebenarnya terdiri daripada tiga struktur, which is plumule yang akan berkembang menjadi pucuk. Kedua, kita ada radikal. Radikal ni akan berkembang menjadi root, which is akar. Okay. Cotyledon ni sebenarnya dia nak membantu masa percabangan biji benih. Okay. Now, percabangan biji benih, soalan. Kalaulah proses percabangan biji benih daripada biji benih nak tumbuh piumul dengan radikal, adakah proses percabangan biji benih memerlukan cahaya matahari? Adakah percabangan biji benih memerlukan cahaya matahari? Tak. So, tapi macam mana dia boleh bercambah? Dia dapat nutrien daripada siapa? Percabangan biji benih mendapat nutrien daripada siapa? Mendapat nutrien daripada? Daripada? Yeah, daripada tisu endosperma. So kesimpulannya, awak nak bayangkan, awak tengok saya punya gambar kat tepi ni tau. Awak nak bayangkan ni biji benih. Kalaulah biji benih ni boleh tumbuh jadi ni biji benih, daripada biji benih nak tumbuh jadi pucuk dengan akar. Okay, asalnya ni, yang ini dia boleh pecah nak tumbuh pucuk dan akar. Okay, dia sebenarnya dia perlukan nutrien. Tapi masa tu dia belum ada pucuk. So bila dia tak ada pucuk lagi, dia belum ada pucuk, dia tak boleh menjalani proses fotosintesis. Kalau tak ada proses fotosintesis, dia tak ada makanan. So macam mana dia boleh tumbuh pucuk dan akar? Dia dapat nutrien itu adalah daripada tisu endosperma. Okay, alright. Now, so awak dah just bayangkan, proses ni, proses perkembangan embrio ni, dia melibatkan proses mitosis. Okay, so tengok ini yang so kesimpulannya, tengok kedudukan dia. Ini adalah embrio. Embrio, kita kata tadi embrio terdiri daripada mana satu yang akan jadi pucuk? Pucuk asal daripada mana? Piumul ke radikal? Pucuk asal daripada mana? Dari piumul. So ini nanti akan jadi pucuk. Yang mana satu yang akan jadi, okey, yang jadi akar mesti awak dah tahu ini akan jadi akar. Selepas percabangan biji benih, apakah jadi kepada cotyledon? Apa jadi pada cotyledon? Saiz cotyledon. Selepas percabangan biji benih, apa jadi pada saiz cotyledon ni? Dia akan membesar atau mengecut? Teka. Korang pernah tanam tauge tak? Dia akan jadi? Dia akan jadi? Sorry, sorry tau, saya tak dengar. Saya tak ada earphone. Okay. So, dia akan membesar atau mengecut? Korang kena tahu percabangan biji benih ni. Tahu tak percabangan biji benih, bila korang tanam, nanti saya buatkan awak percabangan biji benih. Bila tauge, dia nak tumbuh, dia akan jadi akar. Dia akan jadi pucuk. Cotyledon dia ada lagi tak? Tak. Tak. Lama-lama cotyledon tu akan hilang. So awak ingat cotyledon ni lama-lama dia akan hilang. Saiz ni akan mengecut. Dia akan hilang. Kalau awak tak nampak tak apa, next class nanti saya tunjuk. Okay. Now, so sekarang kita tengok tau.
ini adalah endosperma. Ulang, saya ulang lagi sekali. Endosperma ni dalam persenyawaan ganda dua, endosperma ni hasil daripada apa? Hasil daripada persenyawaan apa? Gamet, jantan, senyawa dengan mana? Dua sel telur. Alhamdulillah, dia akan senyawa dua sel telur. Sebelum jadi endosperma, dia akan jadi apa? Kita panggil? Nukleus? Yes. Nukleus tri? Triploid. Triploid endosperma. Okey, embrio ni hasil daripada mana? Embrio ni hasil daripada apa? Kita buat lagi sekali tau. Embrio ni hasil daripada gamet jantan. Gamet jantan apa? Satu sel telur membentuk zigot. Zigot akan mengalami mitosis. Dia jadi apa? Zigot akan mengalami mitosis jadi apa? Mitosis akan jadi sel besar dan juga sel kecil. Apakah fungsi sel besar ni? Penggantung. Yes, terima kasih. Dia akan kembang jadi penggantung. Saya nak bayangkan penggantung ini macam manusia, dia adalah placenta. So fungsi penggantung ni nak bagi embrio tu melekat. Okay, sebab tu saya kata dia macam placenta. Kalau tak ada placenta, fetus tu tak boleh melekat kalau dekat uterus. So penggantung ni dia fungsi dia menambat dan juga dia boleh membekalkan. Dia sebagai penambat saja kan? Ya, saya takut saya bagi ajaran salah. Ya, yeah, dia sebagai penambat sahaja. So penggantung ni dia jadi tukang tambat. Okay, sel kecil ni pula dia akan mengalami, dia akan berkembang menjadi embryo. So embryo terdiri daripada tiga struktur. Apakah dia? Lagi sekali, embryo akan berkembang menjadi tiga struktur. Apakah itu? Umur, radikal dengan kontilender. Yes, terima kasih. Dia akan jadi pyumul, radikal dan kotiledon. Okey, yang ni saya lupa lah. Kalau saya kat bawah saya ambil ni. Ni buah apple tau. Now, yang atas tu tadi dah settle. Kalau untuk tumbuhan, kita kisahkan tumbuhan, kisahkan yang ini je tau. Tapi kita manusia, kita tak nak yang ini. Kita tak kisahkan biji benih ni. Kita tak kisah dengan endosperma ni. Tisu endosperma. Yang kita kisahkan adalah isi. So sekarang kita nak cerita macam mana boleh jadi isi. Sebelum tu kita tengok tau. Kulit dekat luar ni sebenarnya namanya adalah exocarp. Isi yang korang makan namanya adalah mesocarp. Bahagian dalam sekali ini kita panggil dia sebagai endokarpa. Sorry. Saya ulang lagi sekali tau. Kulit dekat luar. Okay, sabar. Kulit yang dekat luar ini namanya adalah exocarp. Ini paling luar. Luar. Yang paling dalam, endo. Ini paling dalam, endo. Yang tengah, kita panggil dia sebagai mesokarpa. Middle, awak just ingat macam ni. Paling luar, exo kan? Paling luar, endokarpa. Yang tengah, namanya mesokarpa. Paling dalam? Endokarpa. Sian korang. Ya Allah pagi cikgu. Okay now. So yang nak jadi tangkai buah yang kita makan tu asalnya adalah daripada peduncle. Yang ni next time kelas nanti saya belikan apple, saya tunjuk kat awak. Okay. Alright, yang ni saya tak sempat. Okay. Now. So ingat lagi sekali asalnya dinding ovari ni okay, dia akan jadi kulit. Okay. Now, so kesimpulannya saya conteng kat sini pula isi dia. Okay. Saya conteng kat sini. Okay. Dinding ovari akan jadi perikarpa buah.
Apakah itu perikarpa? Perikarpa terdiri daripada tiga bahagian. Yang paling bagai eksokarpa. Yang tengah kita panggil ini luar tau. Luar. Yang paling dalam kita kenali sebagai mesokarpa. Ini adalah dalam. Ini tengah. Yang paling dalam kita kenali sebagai endokarpa. Saya rasa time pagi ni kalau saya tipu awak pun awak percayalah saya cakap apa. Endokarpa. Ini tengah. Tengok mesokarpa tu betul tak saya tulis? Mesokarpa bahagian paling mana? Mesokarpa. Middle. Yeah, terima kasih. Ini adalah tengah. Endo adalah paling dalam. So meso awak ingat ni macam middle. So kesimpulannya, middle. Kesimpulannya, dinding ovari akan berkembang selepas persenyawaan. Dinding ovari selepas persenyawaan. Senyawaan. Dinding ovari akan berkembang menjadi perikarpa. Apakah itu perikarpa? Perikarpa terdiri daripada tiga lapisan. Yang paling luar adalah eksokarpa. Yang paling tengah kita kenali dia sebagai mesokarpa. Yang paling dalam sekali kita kenali dia sebagai endokarpa. Yang mana satukah yang akan jadi buah? Yang manakah satu yang kita kenali dia sebagai buah? Buah ni asal daripada apa? Buah asal daripada apa? Kalau awak tak buku teks, awak. Ovari. Kita kenal. Ya, ovari akan berkembang menjadi buah. Okay, right. So, ini nota dia tau. So, kesimpulannya yang ini. This one. Okay, now latihan. Okay, now. Okay, soalan perbincangan. Namakan struktur yang akan membentuk buah. Tadi lagi sekali, ini adalah ovari. Asalnya biji benih sebenarnya daripada apa? Dia start huruf O. Yes, dia adalah daripada ovule. Namakan buah yang bahagian yang boleh makan adalah ovari. Now. Ini adalah buah ringkas. Ini adalah kacang peas. Ini adalah raspberry. Ini adalah nenas. Ini adalah apple. Now, bilangan buah dalam setiap tangkai. Buah biasa satu. Buah biasa satu. Buah tu satu. Biji tu yang ada banyak. Yang ini tau. Yang ini. Ini buah yang paling ringkas. Buah yang paling ringkas adalah buah itu berkembang daripada satu. Okay. Satu karpel. Okay. Kalaulah buah aggregate, buah ni ada banyak. Yang ini buah yang banyak. Contohnya raspberry. Ni buah dia banyak. Okay. Kalau buah berganda, okey, ini adalah daripada satu karpa, sekelompok bunga. Bunga dia ada banyak. Ni bunga banyak. Bunga banyak. Okey, ini satu kuntum. Ini pun sama satu kuntum. Hai Amalin. Satu kuntum. Buah aksesori. Okey, buah aksesori adalah daripada tisu selain ovari. Apple. Yang ni nanti saya cuba bincang next class. Esok ah. Saya cuba cari buah ni dulu. Okey, so yang ini nanti. Ni esok. Kita bincang yang ini esok. Okey. Alright. So kita nak tengok latihan. Okey. Soalan nombor satu. Ni kerja hari ni tau. Soalan nombor satu. Selepas persenyawaan antara zigot yang terhasil akan mengalami mitosis menjadi dua sel. Terangkan. Tadi zigot tu akan mengalami jadi mitosis jadi apa? Okay. Fatia cakap apa? Okay. Sel besar. Yes. Dia akan jadi sel besar dan juga sel kecil. Sel kecil ni akan jadi apa?
Yang ini akan jadi apa? Second ini jadi apa? Yes, terima kasih. Ini akan jadi embryo. Sel besar? Penggantung. Ya, terima kasih. Penggantung. Okay, so ini adalah jawapan dia. Nyatakan suatu biji benih yang menjadikan yang menjadikannya dapat simpan disimpan dalam jangka masa yang panjang. Dia boleh bagi nutrien. Apakah nama bahagian yang boleh bagi nutrien kepada biji benih itu pada jangka masa yang panjang? Kita panggil dia sebagai apa? Tisu endosperma. Tisu endosperma. Tapi kat sini jawapannya adalah testa. Nanti saya tengok apakah itu testa. Saya tahu testa ni apa tapi saya lupa ni. Itu jawapan dia kat sini. Satu sel akan berkembang menjadi penggantung. Ini adalah sel besar. Satu lagi sel akan berkembang menjadi embrio. Now dekat sini kata nyatakan satu struktur pada biji. Oh, sebab dia kata biji benih lah. Kalau biji benih, yang ini. So paling luar tu namanya testa. Ini adalah soalan kebat ni. Ini jawapannya adalah testa. Soalan nombor tiga. Apakah fungsi penggantung? Fungsi penggantung adalah melekatkan embrio. Saya kata kalau manusia penggantung ni macam apa kalau kita nak bandingkan dia, perbandingan dia? Penggantung ni macam apa? Placenta. Dia adalah macam placenta. Very good. Dia yang nak melekatkan pada ovari. Okay. Now, yang ini pada dinding ovari. Sorry, dinding pundi embrio. Sorry. Okay, now soalan nombor empat. Apakah perbezaan piumul dan radikal? Piumul yang akan berkembang jadi apa? Ini saya bayangkan ni biji benih. Ini adalah piumul. So, piumul akan jadi? Pucuk. Ya, ini akan jadi pucuk. And then, ini adalah radikal. So, radikal ni nanti dia boleh berkembang jadi apa? Akar. Ready? Ya, ini akan berkembang menjadi akar. Nombor empat. Lapisan eksokarpa dikatakan melindungi buah daripada rosak. Eksokarpa ni sebenarnya apa? Eksokarpa ni sebenarnya asalnya daripada apa? Asalnya adalah dari dinding ovari yang akan berkembang menjadi kembang jadi perikarpa. Perikarpa terdiri daripada tiga bahagian kan? So eksokarpa ni yang paling dalam ke yang paling luar? Eksokarpa. Luar. Ya, ini adalah yang paling luar. So, fungsinya apa? Fungsinya eksokarpa ni adalah kulit. So, fungsi kulit ni dia kalis air. So, kenapa dia mesti kalis air? Kenapa macam buah apple, kulit paling luar dia kalis air? Dia macam ada wax tau. Kenapa kulit kat luar tu dia kalis air? Kenapa dia kalis air? Kenapa dia waterproof? Untuk? Melindungi buah. Ya, yeah, very good. Dia melindungi buah. Dan satu lagi, kalau awak perasan, saya tak bawa buah lah. Lain kali saya bawa satu pinggan semua buah, saya beli dululah. Now, buah ni, bayangkan buah, kulit paling luar ni, dia wax tau. Macam mana awak kata dia wax, dia berlilin. Katakanlah kalau awak ada pisau, kalau ada apple, esoklah nanti saya beli apple. Kita kikis dia, kita kikis dia. Awak akan nampak dia macam keluar putih-putih. So, itu adalah kalis air. Satu fungsi dia adalah melindungi buah dan satu lagi dia nak mengelakkan air daripada buah. Buah ni kan juicy kan, dia berair. So dia nak mengelakkan ada air daripada buah ni tersejat keluar. So fungsi eksokarpa ataupun kulit yang paling luar adalah melindungi buah daripada kehilangan air dan satu lagi dia macam kulit kita. Okay, dia melindungi daripada serangan kulat. So far are you okay? Lepas ni sampai apa? Lepas bayu rehat kan? Lepas bayu korang rehat kan? Okay tak? Okay, cikgu. Ada soalan? Okay, thank you Amma. Farisha ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, Alhamdulillah. Okay, now kepentingan biji benih untuk kemandirian. Okay, so kita terus kat sini. Katakanlah, ni siapa ni? Katalah ni Amma. Okay, kakak, mengapakah biji tembikar punya biji yang banyak? Okay. Jika biji yang banyak, berlaku peluang untuk pembiakan yang tinggi. Senangkan tu macam ni. Bayangkan biji banyak, macam anak ramai. Kenapa mesti nak ada orang suka anak yang ramai? Bila anak yang ramai, dia punya generasi, keturunan dia tu lebih banyak lah, lebih berkembang banyak lah. Okay, senangkan tu, kalau zaman dulu-dulu, dia orang memang suka anak ramai.
Sebab dia orang nak make sure keturunan dia orang tu lagi lagi banyaklah. Okay. So senang kata kebanyakan biji benih, dia nak kebanyakan buah, dia nak biji yang banyak. So biji yang banyak ni macam anak dia. So survival atau keturunan dia akan jadi lebih banyaklah. Okay. So awak tengok dekat sini. Kepentingan biji benih untuk kemandirian. So kepentingan adalah pertama, ni dalam konteks tau. Biji benih mengandungi struktur embrio. Lagi sekali, embrio ni sebenarnya dia terdiri daripada apa? Bila kita kata embrio, embrio ni terdiri daripada tiga struktur. Apakah itu? Plumer, radical, cotyledon. Ya, bagus budak pertanian. Sayang Cikgu Farizan. Plumer, radical, radical, cotyledon. Okey, yang akan bercambah menjadi anak benih. Now, nombor dua. Di dalam biji benih terdapat tisu endosperma atau cotyledon. Okey. Nah, tisu endosperma dan cotyledon atau cotyledon ni membekalkan sumber nutrien. So, lagi sekali, disebabkan ada tisu endosperma dan juga cotyledon, tumbuhan tidak perlukan cahaya matahari. Senang kata, soalan saya, bila masa tumbuhan ni akan mula berfotosintesis? Lepas percambahan, awak teka bila masa tumbuhan tu mula berfotosintesis. Katakanlah macam ni tau, saya lukis. Ini katakanlah ni biji tau. Lepas tu dia dah bercambah. Menjadi plumule dan juga radikal. Kemudian dia akan berkembang pula. Yang ini akan jadi, ini akan jadi daun. Bayangkan daun. Okay. Yang ini akan jadi akar. Teka. Bila masa lepas percambahan biji benih, tumbuhan tu berfotosintesis. Bila tumbuhan ni akan start berfotosintesis ni? Bila ada apa? Tumbuhan tak menjalani proses fotosintesis masa percambahan biji benih. Tapi dia akan menjalani fotosintesis. Bila dia akan menjalani proses fotosintesis? Bila ada daun. Yeah. Saya lupalah nak check. Tengok check. Okay. Amsha, awak kenapa tak dengar suara? Malu ke dengan budak 5UM? Okay, tumbuhan ni jawab Razi. Lupalah. Korang suka check. So, okay. Very good. Check. Okay. So, ini adalah bila ada daun hijau. Bila jawat nampak dia ada daun hijau, dia dah ada fotosintesis. Bila dia dah ada fotosintesis, cotyledon ni lama-lama hilang. So maksudnya nanti yang cotyledon ni akhirnya dia akan jadi macam ni tau, pokok tauge. Kalau korang, hari tu Ayu ni cakap pertanian ada buat tanam pokok tauge kan. Kalau awak biarkan lama, nanti cotyledon ni hilang, dia akan jadi terus jadi tebak macam ni tau. Dia akan jadi daun dan dia akan jadi akar. Cotyledon ni lama-lama ni hilang. Sebab fungsi cotyledon dia membekalkan nutrien tu, cotyledon. Lama-lama cotyledon ni tak ada. Sebab kerja cotyledon ni dia dah di take over, dah diambil oleh daun. So daun ni yang akan berfotosintesis. So kesimpulan, cotyledon ni lama-lama akan hilang. Bila dia tahu tumbuhan tu dah survive, dah boleh berfotosintesis, cotyledon ni lama-lama dia akan luluh. Dia akan luluh. Okay, now. Yang ni. Kemudian kemandirian biji benih. Kemandirian biji benih diselaputi struktur khas yang keras, iaitu adalah testa. Testa adalah protection. Sekejap, saya tengok soalan ni. Dia kata apa ni? Lagi sekali yang budu. Okay. Sebab dia boleh disimpan. Okay, disimpan. Bila dia boleh disimpan, dia adalah testa. Testa adalah kulit paling luar. Testa ni macam shield. Yang paling luar kita panggil dia adalah sebagai testa. So testa dekat sini fungsinya adalah sebagai protection. Disebabkan ada testa, dia adalah kalis. So dia boleh disimpan dalam jangka masa yang lama. Okay, so boleh faham. Okay, now. Seterusnya, ini nombor satu. Ini nombor dua. Ini nombor tiga. Nombor empat. Biji benih membentuk struktur yang dormant. Apakah itu dormant? Apakah itu dormant? Apakah tu dormant? Apakah yang dimasukkan dormant? Dormant ni biji benih. Nak bayangkan biji benih dekat luar ni keras. Apakah itu dormant? Apakah yang dimasukkan dormant?
Apakah yang dimasukkan sebagai domain? Domain ni apa? Domain ni macam nak bayangkan dia asyik tidur je. Okay, awak bayangkan ini biji benih tau. Awak tengok sini yang saya lukis ni, ni biji benih. Fungsi paling luar, dia ada kulit paling luar. Yang kita panggil dia adalah sebagai testa. Testa ni disebabkan dia ada testa dekat luar, disebabkan dia ada testa kat luar, dia boleh tahan lama. Masa percambahan biji benih, awak teka, apa jadi pada testa ni? Apa jadi pada testa ni? Ditumbuh pucuk dengan akar, apa jadi pada testa? Apa jadi pada testa? Awak nampak hidup saya ni? Okay, alright. So kita nak bayangkan ini adalah biji benih tau. Awak nampak saya eh? Ini adalah biji benih. Biji benih, bahagian paling luar dia adalah testa. Ni kulit dia. Sebab dia warna putih. Testa ni fungsi dia adalah kalis air. Fungsi testa ni dia bagi biji benih ni tahan lama. Senang kata awak ada biji kacang hijau. Orang ada biji kacang hijau. Biji tu boleh tahan bertahun-tahun. Disebabkan dia ada testa. Dia tahan bertahun-tahun itu yang kita panggil dia sebagai dormant. Dormant ni kalau saya nak bayangkan macam awak tidur je kerja dia. Macam sejuk kan? Orang tidur je. So itu adalah dormant. Dormant duduk diam je. Okay? So senang kata biji benih disebabkan dia ada testa. Testa ni yang bagi biji benih ni boleh tahan lama. Selain fungsi testa ni sebagai protection, dia memberi satu fungsi untuk bagi biji benih boleh tahan lama. Senang kata awak ada kacang hijau kat rumah. Awak boleh simpan kacang hijau tu lama. Ya, tidur. Okay, very good Huda. Bila percambahan biji benih, testa tu akan pecah. Awak tahu tak nak pecahkan testa? Awak nak tahu tak nak pecahkan testa? Bayangkan tau. Ni bayangkan ni pucuk dia. Ni pucuk. Eh, salah terbalik. Okay, ni pucuk, ni akar. Awak nak tahu tak nak pecahkan testa ni? Testa ni nak bagi dia pecah. Dia perlukan tenaga tau. Ni nak bagi dia pecah. And then nak tumbuhkan dia. Sekejap. Ada tak hidung ni? Okay, this one. Nak jadikan dia pucuk dan juga akar, dia perlukan tenaga. So, soalan saya, nak bagi biji benih ni pecahkan testa untuk tumbuh piumul, bayangkan ini adalah piumul dan juga radikal, dia perlukan tenaga. Siapakah yang memberi tenaga kepada biji benih ni? Biji benih ni untuk tumbuh pucuk, piumul dan radikal. So pemecahan, dia nak pecahkan testa, dia perlukan tenaga. Ni biji benih. Biji benih. Dia nak jadi pucuk, piumul dan radikal. Okay, so siapa bagi dia tenaga? Nak bagi dia pecah? Ini adalah embrio. Embrio daripada paling luar ni biji benih tau. Biji benih. Okey, biji benih ataupun embrio paling luar kita panggil dia sebagai testa. Dalam embrio, embrio terdiri pada tiga struktur. Kita tak? Apa dia struktur dia tadi? Piumul, cotyledon dan juga radikal. Very good. Now, saya cakap ini biji benih, dia ada testa. Testa ni keras tau. So, untuk pecah, untuk tumbuh, bayangkan ini adalah dia punya sebalik lah. Ini adalah dia punya pucuk. Bayangkan ni pucuk. Bawah ni akar dia adalah radikal, dia perlukan tenaga. Macam mana biji benih tu dapat tenaga nak pecahkan testa? Siapa yang bagi tenaga? Siapa yang membekalkan nutrien? Untuk yang biji benih ni tau, biji benih ni. Siapa yang membekalkan nutrien? Tissue endosperm. Tapi dalam kes ni, saya pakai biji benih ni je. Dia tak ada tissue endosperma. Dia ada biji benih ni je. Kalau saya pakai siapa? Tissue endosperma, tapi dalam kes ni, koti. Cotyledon. So kesimpulan dia, Amar, untuk pecahkan dia sebenarnya ada dua. Satu adalah tisu endosperma dan satu lagi adalah cotyledon. So fungsi cotyledon dan juga endosperma ni sama. Tapi untuk biji saya ni, dia tak ada endosperma. Dia ada cotyledon sahaja. Alright, so very, very good lah korang. Huda pandai lah cotyledon. Okay, thank you Huda. Saya kena tengok lah chat ni. Okay, now nombor lima. Nombor lima, biji benih mempunyai ciri yang khusus. Pertama, dia adalah ringan, mempunyai tisu bersepan, kuat dan tidak mudah rosak. So, ciri-ciri ini penting untuk dia mudah disebarkan. Okay, jom. Tisu bersepan. Budak pertanian, saya nak tanya, korang pernah buat
korang tak sempat kot. Korang pernah pergi mangrove tak? Mangrove ni paling bakau. Biasanya budak pertanian pergi agaknya sebab COVID. Cikgu Farizan tak bawa kot, peatland. Tak sempat, alah business, alah hai. Tak ada rezeki lah korang. Okay, now saya nak cerita pasal tujuh bersepan. Saya nak cerita biji benih untuk pokok paya bakau tau. Pokok paya bakau nanti tau, kalau sempat korang pergi, pokok paya bakau ni, dia biji dia macam ni tau, panjang macam ni tau. Pergilah, tutup eh, tutup. Now, so dia macam ni tau. Paya bakau ni, kalau korang pergi paya bakau, tarik satu biji, dia panjang macam ni. Lepas tu korang cuba patahkan dia. Bila korang patahkan dia, dia bersepan tau dalam dia. Kenapa dia bersepan? Kalaulah paya bakau duduk dalam air, dia tak kawasan berair. Kenapa tisu dia, dia mesti biji benih dia bersepan? Teka, sepan tu untuk apa? Sepan tu untuk apa? Air. Untuk dia serap air dan juga dia floating. Very good. Dia untuk serap air dengan floating. Nah, satu lagi Syaz, nak menariknya Tuhan jadikan ciptaan untuk paya bakau ni. Okay, dia boleh serap air kat bahagian bawah je. So senang kata, satu tisu bersepan ni dia menjadikan biji benih tu floating. Floating macam ni. Dan pada masa sama dia boleh serap air. Tapi uniknya dia serap air satu bahagian bawah ni je. Dia serap, serap, serap. Lama-lama dia akan jadi berat, berat, berat. Pak. Dia boleh bercambah, bercambah. Nampak tak menarik paya bakau? Saya ulang tahu, paya bakau asalnya biji benihnya jatuh dalam air, dia floating macam ni. Dia floating tau. Lepas tu, satu bahagian dia akan serap air. Jika benih dia serap air, bila serap air, bahagian bawah ni dia akan jadi berat. Pak, bila dia berat, dia akan terpacak. So, bila dia terpacak, so survival untuk pokok tu adalah lebih tinggi. So, itu yang menariknya untuk biji benih. Ada certain biji benih, dia bersepan. Biasanya bersepan ni untuk biji benih yang dia punya habitat atau kawasan tempat tinggal dia adalah yang berair. Tapi korang tak sempat lah. Amar, kalau sempat, Amar pergilah. Cuba tengok kat situ. Dia sangat menarik. Tak. Okay, sebab tu kalaulah awak, nanti kalau ada rezeki. Kalaulah awak ada rezeki. Kalaulah saya, saya biasa kalau pergi Langkawi, saya suka pergi yang ada mangrove tour, yang killing tu. Sebab yang kat situ tu, saya tengok banyak pokok yang menarik macam ni. Untuk awak yang belajar bio, especially pertanian, kalau korang pergi Langkawi, cadangan saya kalau korang buat tour, korang pergi yang mangrove tour. Tour mangrove saya tak ingat lah. Yang itu menarik. Untuk awak, menarik. Sebab awak belajar, so awak lagi menarik. Yang Tasik Daya Bunting tu saya jarang pergi. Sebab saya tak, saya rasa saya tak biasa, saya macam tak excited untuk saya. Untuk saya tak excited. Saya excited yang satu lagi tu. Yang itu saya excited. Okay. Alright. So, ini adalah dia punya survival. So, kesimpulannya, biji benih merupakan struktur yang digunakan untuk menanam kebanyakan tanaman. Senang kata kenapa biji benih? Biji benih ni anak dia lah. So bila dia ada anak, so anak, senang kata macam ni, siapa-siapa mesti sayang anak. So kalau untuk tumbuhan yang paling penting adalah isi ke biji benih lagi sedih. Tumbuhan yang paling penting isi ke biji benih? Biji benih. Biji benih. Yeah, kenapa biji benih tu paling penting untuk tumbuhan? Sebab anak dia. Ya, sebab itu adalah anak dia. Okay. So, now. Last kali. Hari ni banyak latihan ni. Okay, sebab tiga masa kan. So yang ini nanti awak buat latihan dia. Practice formatif 6.5. Mengapakah biji benih penting dalam memastikan survival, memastikan sesuatu spesies dalam tumbuhan tu tidak pupus? Kejap eh. Ini dalam buku teks. Sekejap, saya buat broadcast eh. Dalam biji benih ada apa? Dalam biji benih ada apa? Dalam biji benih ada apa? Alamak, jap. Salah tekan. Biji benih ada apa? Dalam biji benih ada apa? Embryo. Yeah, dalam biji benih ada embryo. Okay, kejap. Apa ni? Okay, start broadcast. Okay, so soalan nombor satu. Ini dalam buku practice formative muka surat 128 tau. Jelaskan pernyataan berikut. Di dalam biji benih terdapat kotiledon. Okay. Setengah biji benih punya bilangan biji benih yang sangat banyak. Okay. Now, so dia kata kenapa dalam biji benih mesti ada kotiledon? Kenapa dalam biji benih mesti ada kotiledon? Kotiledon membekalkan? Sumber nutrien. Yes, membekalkan sumber nutrien. Kenapa setengah tumbuhan dia nak biji benih yang banyak? Apakah kebaikan banyak biji benih? Bila banyak biji benih, banyaklah berlakunya pembiakan.
Dia senang kata macam ni, makin banyak biji benih, makin senanglah dia nak membiak. So biji benih ni adalah untuk pembiakan. Okay, so dekat sini biji benih ni digunakan adalah untuk pembiakan dan juga percambahan. Now, soalan nombor tiga. Mengapakah pembiakan seeds menghasilkan tanaman yang kurang kualiti? Antara pembiakan seeds pakai biji benih dengan seeds, kenapa kita kata seeds tu kurang berkualiti? Seeds tu adalah daripada induk yang sama. Kenapa seeds ni kurang kualiti? Kenapa seeds ni kurang kualiti? So bayangkan semua lelaki macam Amar, seeds semua sama. Seronok tak semua lelaki muka semua macam Amar? Radhi muka macam Amar, Amcha semua muka macam Amar. Lepas tu Amar ada alergi kacang. Seram. Ha. So bayangkan Radhi, Razi tak ada, semua muka macam Amar. Bagus tak kalau pembiakan tu daripada pembiakan SX? Senang kata, kalau ciri tu baik tau Amar, Amar. Kalau lah ciri tu baik, contohnya macam pandai baca doa pada ngaji. Okay, kalau ciri tu baik, okeylah, semuanya baik. Tapi, kalau ciri tu tak baik, contohnya Amar ni cepat alergi, kena makan kacang habis dia bengkak semua. So senang kata dia punya body resistant atau ketahanan terhadap penyakit sama. Semua ketahanan terhadap penyakit semua macam Amar. So basically, kalau asexual ni bahayanya kalau kualiti dia rendah. So kalaulah kualiti dia rendah, so dia punya resisten dia adalah kurang. So kat sini dia cakap pembiakan asex menghasilkan tanaman yang sama dengan induk. Okay, iaitu adalah seiras. So kalaulah ciri dia baik, dia baiklah. Tapi kalaulah ciri dia tak baik, dia akan jadi tak baik. So senang kata, pembiakan seks ni bagusnya sebab dia boleh menghasilkan lebih banyak kualiti asi. So SX ni tak baik, ciri dia dengan induk, ciri dia sama dengan induk ataupun dia, saya tambah tau, dia ada variasi. So kesimpulan dia, biji benih ni penting sebab dalam biji benih mengandungi embrio. So kepentingan embrio untuk percambahan. Okay, dan juga bila banyak biji benih, lebih banyak kebarangkalian proses pembiakan, kebarangkalian pembiakan lebih tinggi. Pembiakan adalah, kebarangkalian pembiakan adalah tinggi. Now, soalan nombor dua ni tadi, kenapa mesti ada kotiledon? Sebab kotiledon membekalkan nutrien semasa proses percambahan. Kenapa biji benih ni banyak? Sebab untuk meningkatkan percambahan dan juga pembiakan lebih tinggi. So kita dah habis sebenarnya. Dalam tajuk pembiakan, okay, hari ni kita belajar adalah this one. Okay, dalam tajuk pembiakan persenyawaan ganda dua, zigot akan berkembang menjadi apa tadi saya kata? Zigot akan berkembang menjadi apa? So saya terus dah simpulkan ni. So pembiakan, okay. Yes, sekejap saya nak buat nota cantik ni, saya cuba fikir. Selepas persenyawaan, senyawaan ganda dua, dia akan menghasilkan, satu dia akan hasilkan zygote dan satu lagi dia akan menghasilkan nucleus triploid endo sperma. Okay, tapi saya lebih tekan kepada zygote. Okay, zygote ni dia akan berkembang menjadi apa? Selepas penyawaan ganda dua, zygote akan mengalami mitosis menjadi sel besar, sel kecil. Besar dan sel kecil. So, antara sel besar dan sel kecil, mana satukah yang akan berkembang menjadi embrio? Selepas penyawaan ganda dua, yes, okay, adalah sel kecil. Ini akan membesar menjadi embrio. So, saya fokus yang ni je. Embrio terdiri daripada apa? Sorry. Embrio akan terdiakan, sel kecil ni akan berkembang menjadi embrio. So, saya terus kat sini. Embrio, jap. Saya tengok note awak punya chatting.
Jadi akan membesar menjadi embrio. So embrio ni terdiri daripada apa? Tumor. Embrio ni terdiri daripada. Yes, embrio ni terdiri daripada plumul. Dia ada cotyledon. Dan juga dia ada adalah radikal. Okay, now radikal. Embrio ni sebenarnya apa? Kalau dalam struktur embrio ni bahagian buah ke biji? Kat mana kita boleh jumpa embrio? Kat buah ke biji? Embrio ni awak jumpa dia adalah dalam biji benih. Ini jumpa dalam biji benih. So senang kata embrio nak cari kat mana? Cari kat biji benih. Kemudian buah kan? Buah asalnya daripada mana? Buah asalnya daripada mana? Yes, buah asal adalah daripada ovari ni. Ovari akan berkembang menjadi buah. Okey. Kemudian ovari ni dia ada dinding ovari. So dinding ovari akan berkembang menjadi apa? Dinding ovari akan berkembang menjadi apa? Buah. Ya, peri karpa. So perikarpa ada berapa bahagian? Tiga. So kita ada meso. Eh sorry, kita paling luar. Exo. Karpa. Karpa. Meso. Karpa. Karpa. Endo. Dan karpa. Akhir sekali adalah endo karpa. So itu sahaja. Oh lagi satu. Kenapakah biji makin banyak biji benih makin bagus untuk tumbuhan? Kenapa tumbuhan suka biji benih? Apakah kepentingan biji benih? Semakin banyak biji benih? Biji benih apa anak Syah? Benih? Ya, kan dengan percumbuhan. Okey, kenapa anak benih itu penting? Apa? Percumbuhan dengan pembiakan. So, bila makin... Yeah, makin banyak biji benih ke barang kalian untuk tumbuhan itu membiak adalah lebih tinggi. So bila dia membiak lebih tinggi, so survival tu adalah tinggi. So itu kepentingan biji benih. Sebab tu ada setiap pokok, dia biji benih dia tak banyak. So biji benih banyak ke barang kalian untuk spesies tumbuhan tu membiak adalah lebih tinggi. So itu sahaja. So untuk latihan awak, nanti awak tulis dalam buku awak adalah latihan practice formative 6.3. Dan satu lagi adalah 6.4. So untuk esok saya cuba beli buah, kita potong and then kita tengok. Dan untuk esok saya cuba buat latihan pada practice formative. Dan juga saya cuba buat latihan soalan objektif SPM. So esok adalah untuk ulang kaji. Saya hari ni saya cuba cari soalan SPM tajuk ni. And then esok kita discuss. Sebab tajuk ni berat lah. Saya rasa tajuk ni berat. So kita try satu lagi, satu lagi. Ya, yang ni saya off recording. Sekejap. Sekejap, stop recording. Satu lagi saya ada